Tekstur foundationnya ini nggak terlalu cair dan nggak terlalu kental gitu kayak creamy. Gurih, enak ya. Kenapa ya? Pokoknya ini beda banget sama bau foundation pada biasanya. Oke, ini aku tap-tap menggunakan brush. Dia langsung nge-cover bagian kantung mataku yang gelap. Terus kayak ada sensasi dingin gitu foundationnya. Dalam kandungan foundation ini benar-benar kayak ada sensasi mentolnya gitu, kayak dingin-dingin gitu. Dan aku nggak tahu dia bakalan bertahan berapa lama. Aku bakalan menyelesaikan makeup aku dan aku bakalan I'll be back. Ujian terakhir gitu, aku pengen nguji foundationnya kira-kira stay berapa jam di wajah aku. Tadi aku take videonya jam 6, pas jam 6 pagi. Sekarang jam 6 lewat 54 menit. Kira-kira stay berapa jam ya? And I'll be back. Oke guys, sekarang aku udah balik lagi. Sekarang udah jam 11 lewat 40 menit. Berarti foundationnya tuh bertahan hampir 5 jaman gitu ya. Nah, kalau menurut aku pribadi, foundationnya benar-benar stay banget di wajah aku, terus juga tanpa kilap minyak sama sekali kan, misalnya nih. Nah, yang di sebelah kanan ini aku set pakai bedak, yang di sebelah kiri nggak aku set pakai bedak, lihat. Nah, ini glowing karena glowing highlighter, bukan glowing minyak, sama sekali nggak ada minyak. Ini aku nggak punya kertas minyak pula. Nih. Kayak misalnya di bawah mata aku, biasanya kalau aku pakai foundation merek lain tuh pasti bakalan creasing di bagian bawah mata. Pasti bakalan creasing dan bakalan hancur luntur gitu. Kalau ini enggak sama sekali loh. Nih. Bagian bawah mataku tuh enggak creasing, tuh di bagian smile line aku udah beberapa kali senyum, udah ketawa-tawa gitu. Nih, enggak creasing, enggak yang kayak luntur banget tuh enggak. Udah aku bilang kan kalau foundationnya ini benar-benar bagus banget, terus walaupun enggak diset pakai bedak, tetap stay di wajah. Nih. Nah, jadi review tentang foundation Giordani Gold ini aku benar-benar suka banget karena dia benar stay di wajah, terus long lasting, nggak luntur, terus juga benar-benar menahan minyak, dan aku bakalan suka banget deh pakai ini. Pokoknya ini cocok buat kulit orang yang berminyak maupun kering, bakalan cocok karena wajahku sendiri sih kombinasi di daerah kening itu dia kering, di daerah hidung tuh berminyak, tapi ini dia nggak ada minyak sama sekali, benar-benar menahan minyak berlebih di bagian hidung aku. Benar-benar kok bagus banget, padahal aku nggak pakai primer sama sekali. Sebelum pakai foundation itu aku baru pakai skincare, jadi aku nggak pakai primer oil ataupun primer silicone base ataupun primer yang bentuknya krim apapun, aku nggak pakai primer, pure cuman menggunakan foundation yang dari Giordani Gold ini.